melihat sedihannya Eka pulang-pulang kampus sudah digusur kosnya. Kembali lagi dengan aku Jahe di program Heboh Banget, pasti heboh. Beredar video di media sosial, mahasiswi yang pulang kuliah mendapati rumah kos tempat ia tinggal telah hancur digusur. Dalam video yang diunggah akun TikTok @anyong29_twg memperlihatkan ketika dirinya dan teman-temannya pulang setelah menyelesaikan perkuliahan. Ia harus dihadapkan dengan tempat yang biasa ia tinggali telah digusur. Ia dilansir melalui tribunvideo.com, video tersebut pun memperlihatkan bangunan-bangunan yang sudah hancur dan terdapat beberapa perabotan rumah tangga seperti kulkas, televisi, gas yang terlebih dahulu telah disisihkan. Sang perekam pun mencoba mencari di mana lokasi ia tinggal di tengah reruntuhan bangunan. Dalam video lain yang diunggah akun tersebut, sang pengunggah menerangkan bahwa ia merasa sedih lantaran masih banyak barangnya yang ada di dalam kos tersebut belum sempat ia selamatkan. Dan alhasil terbuang begitu saja. Video tersebut pun viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Yang mana kosmu? Ya, kami mau melihat sedihannya Eka. Pulang-pulang kampus sudah digusur kosnya. Best game kita, guys. Yuk. Semangat ya, Eka. Semangat, Kak. Enggak semangat lagi. Eh, kita pulang kampus langsung. Ya ampun, ini kosnya. Wah. Yuk. Wah. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan YouTube Banjarmasin Post agar Sobat Pipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!